jasa transport miracle memasuki kawasan makam Saburo Pekalongan. Opo ini oke, di depan kita sudah ada Taraska Aska Wijaya 02 ya teman-teman. Terus juga ada Dewi Sri Aka Besli dan Anissa Transport Miracle baru masuk. Makmur Mandiri JB13S Jati meninggalkan kawasan makam Saburo Pekalongan. Sri 2 unit meninggalkan kawasan makam Saburo Pekalongan. Besli memimpin ya teman-teman. Ini bus A, generasi bus B. Junior JB13 SJD masuk makam Saburo Pekalongan dan Aska Wijaya Tran Ataraska keluar. Kita oyet ya teman-teman. Pas makam Saburo Pekalongan arah pulang. Oke, cus kita lihat. Sumber Anugrah Single Glass Ori Adiputro meninggalkan kawasan makam Saburo Pekalongan. Jaya Trans Single Glass meninggalkan kawasan makam Saburo Pekalongan. Karya Abadi X Fatum Arena meninggalkan kawasan makam Saburo Pekalongan. Ini bekasnya Fatum Arena ya teman-teman. Disusul belakangnya ada Asmitran Black Suit. Disusul lagi belakangnya Margo Mulyo Gladiator. Vest baru lur. Vest baru yang dulunya vest slip sekarang diganti. Nah. Vest baru. Susul lagi Margo Mulyo Aka Marvel lepas makam Saburo Pekalongan arah Mar-
mana kurang tahu, exit kayaknya. Lanjutkan perjalanan ke timur arah Padilangu, Kudus, Muria dan seterusnya. Ini masih satu rombongan sama yang tadi ya teman-teman. Cuma ini yang terakhir. Tinggalan. Oke teman-teman, di depan kita sudah ada Blistran Tuan Muda. Dia membawa rombongan dari Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan. Bus ini membawa rombongan dengan tujuan Cirebon Pekalongan Buci ya teman-teman. Dewi Permata Catenjo memasuki kawasan makam Sapura Pekalongan. Woi, minggir. Kamu malah nentang aku. Nirwana Zeppelin G3 memasuki kawasan makam Sapura Pekalongan.